berikut ini fungsi lampu pada WhatsApp. Jadi untuk kalian yang menggunakan WhatsApp ini, kalau kita cek di bagian ini, nah pada bagian icon 3 titik, terus pada setelan, terus pada notifikasi, dan di sini ada kategori lampu. Nah, apa itu lampu atau fungsi lampu dari WhatsApp? Lampu ini khusus untuk HP yang ada LED notification di atas layarnya di sini. Di sini saya menggunakan LED berwarna putih. Kalau HP Xiaomi Mi A1 yang saya gunakan ini tidak banyak LED-nya, jadi cuma putih. Kalau kita set warna biru, tetap yang muncul di atas ini warna putih. Jadi seperti ini, kalau ada pesan WhatsApp masuk, saya matikan layar, nanti saya akan kirim pesan. Nah, bisa kalian lihat di sini ada LED yang berkedip. Nah, LED warna putih. Yaitu kalau ada notifikasi masuk, seperti ini, ada chatting masuk, dia akan berkedip di atasnya. Jadi kalau HP yang tidak support atau tidak ada lampu LED yang di atas ini, itu tidak bisa walaupun kita set warna apapun. Jadi karena LED yang HP saya gunakan ini cuma warna putih, kalaupun kita set warna lain itu tidak akan bisa berubah warna. Jadi itu fungsi lampu di WhatsApp. Semoga informasi ini bermanfaat.